Halo Diecaster Indonesia, jumpa kembali dan saya Smucok. Kali ini kita membahas tentang Kingsmart Ford F150 Raptor keluaran tahun 2022 warna putih mengkilap. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu guys. Ini adalah Kingsmart Ford F150 Raptor ya, keluaran tahun 2022. Sedangkan untuk bagian atas seperti ini, sini ada tulisan diecast metal scale models dan di sini ada logo Ford ya. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil Ford. Sini ada tulisan untuk 3 tahun ke atas. Sedangkan untuk bagian belakang di sini ada tulisan official license product dan berbagai merek pabrik mobil ya, tertera di sebelah kanan di sini. Untuk bagian bawah seperti ini, tidak ada yang perlu saya bahas. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu guys. Panjangnya 12,5 cm, sedangkan tinggi 4,5 cm, dan lebar bagian spionnya 6 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada tulisan Ford ya. Lampu bagian depan ada pelindung mikanya juga. Dan grillnya dari bahan plastik, bumper bawahnya juga dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian atas. Untuk kaca spionnya dari bahan plastik, bagian yang warna putih di sini seluruhnya dari bahan logam ya. Bagian di sini dari bahan plastik juga. Untuk bagian belakangnya ini bisa dibuka ya seperti ini ya. Bagian baknya. Selanjutnya untuk bagian samping, ban terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Mobil ini tipe fullback, jadi seperti ini ya. Untuk bagian sebelah kiri di sini ada tempat pengisian bahan bakar ya. Pintu bagian tengah tidak bisa dibuka, pintu bagian depan bisa ya seperti ini. Untuk setirnya ada di sebelah kiri, setir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian belakang. Bagian tengah di sini ada tulisan Ford ya, lampu bagian belakang tidak menggunakan mika. Di bagian di sini ada tulisan Ford Performance beserta logonya ya. Untuk bagian bumper bawahnya dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada tulisan Kingsmart Made in China 2012 Ford F150 Raptor KT5436 skala 1:46. Bagian bawah ini yang warna hitam seluruhnya dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Ford ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat, silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye.